Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barangkali ada setan di dalamnya. Cara mengusirnya, baca surah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sepertinya dibuang. Maka kalimatnya menjadi, jangan jadikan rumahmu kuburan. Di ada rumah yang disebut oleh Nabi kuburan. Hati-hati. Bukan seperti lagi, emang kuburan. Kayak kata Nabi ya, ingat. Padahal di sana masih ada orangnya. Masih ada penghuninya. Tapi kata Nabi, kuburan. Berarti di dalamnya ada mayit-mayit yang berjalan. Awas, hati-hati. Antum kalau enggak, kalau sama seperti yang diinfokan Nabi, berarti antum mayit berjalan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhulhu syaitan. Apa rumah yang seperti kuburan itu? Di antaranya rumah yang tidak pernah digunakan zikir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah ada sholat, gak pernah baca Al-Quran di dalam, gak pernah bacaan zikir, subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah, salawat pada Nabi. Rumah yang gak pernah dipakai zikir itu rumah disebut oleh Nabi kuburan. Penghuninya mayat-mayat berjalan. Paham? Maka pakai. Nah, kalau kemudian Anda ingin jadikan rumahnya semerbak, ramai dengan zikir, tapi kadang-kadang ada kesulitan, mau sholat susah, mau baca Quran susah, mau ngaji susah, mau puasa susah. Barangkali ada setan di dalamnya. Cara mengusirnya, baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhulhu syaitan. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan pernah dimasuki setan. Ya, baca Al-Baqarah. Ya. Kalau Al-Baqarah berarti berapa ayat tadi? 286 ayat. Jadi kalau masih alif lam mim, setannya mundur dari kamar, lek di ruang tengah. Nyampe 255 sampai pintu depan. 285 keluar dari pintu, 286 menjauh dari pintu Anda. Al-Baqarah satu surat baca. Baca ya. Bertahap aja gak apa-apa. Semampu kita baca sehari berapa, sampai terbiasa, baca. Jangan lupa subscribe, like, and share.